Datuk saya sini. Ya, jom, jom. Dapat. Terima kasih. BM. Bau lah nampak. Jom, get out of the bag. Okey. Boleh, boleh. Betul. Ni motor tak nampak. You bagi orang tu, warga asing, bawa motor you tanpa lesen. Kalau ada melibatkan kemalangan, melibatkan rakyat tempatan. Dan insurans dah tentu tak cover. Yang menjadi kebimbangan saya ialah kehadiran warga asing yang memandu ataupun menunggang, kebanyakannya menunggang motosikal tanpa ada lesen. Ya, dia ada dokumen tapi dia tak ada lesen. Dan apabila ditanya mengenai pemilikan motosikal, rata-rata mengatakan menyewa daripada rakyat tempatan ataupun dibekalkan oleh majikan. Di sini saya rasa peranan warga tempatan lah. Kan, you bagi orang tu, warga asing, bawa motor you dan juga majikan, bawa motor you tanpa lesen. Kalau ada melibatkan kemalangan, melibatkan rakyat tempatan. Dan insurans dah tentu tak cover. Kan? So, tak rasa tanggungjawab tu sendirilah datang daripada rakyat tempatan. Jangan hanya mengingatkan keuntungan yang waktu singkat dan dia akhirnya memudaratkan warga negara kita yang lain pula. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria bacaan kepada anda semua. Agak lama juga aku tak buat video. Sibuk, banyak sangat urusan di kedai dan sekarang ni aku dah mula boleh kontrol. Okay, aku nak cerita sikit kat sini tentang yang baru-baru ni viral. Aku rasa aku terlambat buat video ni untuk buat ulasan, iaitu yang mana kenyataan timbalan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Haji Zahid Hamidi yang menyatakan dalam pertimbangan dalam pertimbangan belum confirm lah, tapi ramai yang cakap B-Full dah boleh naik B-Full dah pergi B-Full kan, lesen B, B2 dah boleh naik B-Full. Oh, bila lah? Dia baru dia punya pertimbangan. Tapi biasalah kan, ini namanya politik kan, digula-gulakan. Minta maaf kepada Datuk Seri, ini komen saya. Okey, dan saya rasa sebagai seorang warga negara Malaysia, saya berhak bersuara memberikan pendapat dan komen. Jadi saya tengok ada juga komen-komen macam-macam yang dijanjikan oleh orang politik ni demi memancing kepengaruh ataupun undi bagi masa pilihan raya. Jadi berbalik pasal lesen B2 akan diserapkan secara automatik mendapat B-Full. Sebab B-Full. Okay. Pada aku, benda ni agak mengarut lah. Mengarut. Satu, ia boleh menjejaskan perniagaan sekolah memandu. Institut memandu. Jadi, ramai yang merancang untuk mengambil lesen B-Full, mereka akan hold perancangan itu kerana menunggukan peluang untuk dapat lesen B-Full ini secara automatik. Okey. Tak apa, ni aku cerita yang negatif dulu lah. Tapi aku akan selit yang positif juga. Okey. Jadi, tadi dia menjejaskan industri institut sekolah memandu. Macam tu institut memandu. Nampak institut tu ada sekolah tu. Nampak macam sekolah institut. Okey. Jadi, yang lainnya aku akan risau juga. Mana-mana kalau kita tengok yang memiliki motosikal berkuasa tinggi ni adalah golongan bapa ataupun yang sudah berumur, sudah pencen, duit ada lebih, bisnes pun maju. Golongan ini yang mampu memiliki motosikal berkuasa tinggi. Yang merisaukan apabila lesen B-Full ini sewenang-wenangnya boleh dimiliki, seolah-olah satu benda yang senang dapat lah maksudnya. So, kita risau jiwa muda, anak-anak muda ni dia akan mengambil kesempatan bila ayahnya tak ada kat rumah. So, dia rembat bawa motor ayah dia. Dan ini boleh menjadi risiko kemalangan. Sebab motosikal berkuasa tinggi ni, dia lain dia punya paham-paham sajalah apa yang aku masukkan. Okay? Dia tak perlu nak korek blok, tukar CDI ke apa ke, something like that yang biasanya dilakukan untuk motor-motor skala berkuasa rendah seperti Captur, YSQ, RZ dan sebagainya. Dia memang dah power dah kat situ. Okey, jadi risaunya dekat situlah. Okey. Antara yang lain, okey. Aku paling tak puas hati apabila benda macam ni cukup senang dikeluarkan kenyataan oleh seorang yang
bergelar Timbalan Perdana Menteri. Okey. Sedangkan banyak lagi isu lain yang perlu ditangani, terutamanya kebanjiran warga asing yang memandu dan menunggang tanpa lesen. Itu yang patut ditangani. Sebab terlampau banyak sangat, okey, kita tengok warga asing yang besar kepala. Okey. Kita sedia maklum, seorang warga Malaysia untuk memiliki lesen motosikal, lesen memandu, perlu mengeluarkan kos. Nah, ini menjana menjana industri lesen lah, okay? Mendatangkan income, bisnes kepada institut memandu. Tapi kita nak dapat lesen pun susah, dan bila kita dah ada lesen, kita kena saman, kita risau dan kita akan bayar. Kenapa kita risau? Bila kita tak bayar saman tu, maka blacklist dan kita tak boleh renew kita punya lesen dan road tax. Okay? Tetapi berbeza dengan warga asing, yang rata-ratanya road tax, ada juga yang hidup tapi ada juga yang tak hidup. Dan lesen memandu tak ada. Jadi, ini satu benda yang tak cantik lah. Biadab lah pada aku, dan patutnya ditangani. Benda ni kita tengok, banyak, aku pun ada gegar-gegar juga kan, warga asing apa semua, tapi tak adalah sampai ke tak pukul ke terajang sepak ke bertindak ganas. Cuma aku suruh dia beredar dan jangan datang lagi macam tu. Tapi adil tak? Kalau korang faham maksudnya aku ingin sampaikan sini, adil atau tidak, okay, warga asing kan, dia tak akan bayar saman tu. Ya, yeah, betul, kadang-kadang aku ada tahan beberapa warga asing naik van cari besi buruk, bukan Rohingya saja, Pakistan pun ada. Dan aku bukannya resis ataupun anti kepada dia orang nak cari makan ke apa ke, tapi aku fikir adil ke tidak. Memang tak adil. Kita rakyat Malaysia perlu mengeluarkan kos untuk mendapatkan lesen baru, sedangkan warga asing sewenang-wenangnya. Yang aku paling tak suka kan, faham bagi dengar apabila aku tahan, dia ambil handphone dia, tahu tak dia buat apa? Ya, memang lesen memandu tak ada, protek pun mati kan, dan dia ambil handphone dia, dia tunjuk apa tahu? Dia tunjuk kan kedaifan, kemiskinan keluarga mereka di Pakistan. Jadi dia nak cari besi buruk ni dengan tanpa lesen memandu, okay, untuk menyara keluarganya. So dia menggunakan Islam lah sebagai meraih simpati. Jadi kalau dia fikir dia sebagai seorang Islam, itukah caranya? Kan? Seorang Islam kena menghormatilah undang-undang negara yang tercinta ni kan? Kena ikut undang-undang lah kan? Islam tak ajar kau nak melawan sesuka hati undang-undang ni. Isi undang-undang ni pun undang-undang simple, just ada lesen. So, kalau dia menggunakan, oh dah lari jauh ni, tapi korang tengok lagi video ni, ha bagus, suka eh, ha, tak apa tengok. Jadi, apabila dia orang meletakkan rasa simpati menjual video-video ataupun gambar-gambar kedaifan mereka di sana, so dia kena fikir juga, kalau dia langgar anak kita kan, aku sendiri atau pau cik-pakcik siapa kan, orang Malaysia kan, ada tak ni insurans cover? Ha, itu tak apa, kita bukan nak cerita pasal insurans cover kan. Bila dia tak menghormati undang-undang ni apa semua, so dia langgar, kalau kena lumpur ke patah ke cedera ke, masuk hospital berbulan-bulan ataupun sampai satu tahap meninggal dunia dengan van yang kata macam nak gugur enjin apa semua tu kan, so adil ke? So aku tak faham kenapa seorang Timbalan Perdana Menteri kan boleh mengeluarkan kenyataan sewenang-wenang macam tu. Yes, aku yakin ramai juga yang sudah memiliki motosikal berkuasa tinggi tetapi tiada lesen, be full. Diorang mesti seronok punya kan? Ah, memang seronok kan? Aku bukan nak cakap jauh lah, ramai kawan-kawan aku yang tak ada lesen be full ni. Aku bukan nak cakap besar, tapi aku memang gila motor besar ni sejak sekolah lagi. Tapi memang aku start terus ambil lesen B full, walaupun masa bujang tu aku tak mampu pun nak beli motor besar kan, tapi aku ambil juga B full. Sebab itulah tanam cita-cita nak pakai motor besar berlandaskan undang-undang. So maknanya orang yang bayar lebih untuk dapat lesen B full kan, menganga dia, oh, aku dulu bayar banyak, tiba-tiba orang yang tak buat bayaran apa semua dah, tiba-tiba dapat lesen B full ni. Okay, but tadi aku cakap kan, di penghujung aku akan cerita yang positif. Mungkin kenyataan Datuk Seri Azizah MBD ni, okay, dia membabitkan apa tau? Okay, membabitkan macam ni. Sesiapa yang sudah lama ada lesen B2 dan tiada rekod saman, kemalangan, rekod bersih lah. So, secara automatik dari segi faktor usia pula kan, rekod bersih, faktor usia,
dan berkemampuan. So dia just mungkin bayar certain amount lah, dikenakan bayaran untuk diserapkan secara automatik mendapat B-full. So bukannya semua, tak adalah sampai anak muda apa semua keluar SPM ataupun ambil B2 tiba-tiba dalam masa setahun dapat B-full. Aku rasa tak macam itulah. Tapi ia memang satu kenyataan yang mendatangkan persepsi negatif kepada netizen. So aku rasa kena hati-hati, kena fikir sedalam-dalamnya baik dan buruk tentang isu inilah. Nampak kat situ. Faham tak faham ni? Kan? Tak faham kan? Aku tak boleh cakap apa lagi dah. Tapi pada aku tetap tidak setuju lah, kan? Tidak setuju sewenang-wenangnya, okay? Yang mana ada lesen B2 diserapkan terus secara automatik mendapat B full. Aku tak setuju. Nampak ke situ. So tak apalah. Kita berbalik kepada apa yang aku selitkan tadi, iaitu tentang kebanjiran warga asing yang memandu dan menunggang tanpa lesen. Yang itu perlu ditangani dengan lebih tegas. Tersilap kata, terkasar bahasa, seperti biasa saya daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki memohon maaf, ampunan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.